Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore, salam semangat kembali sore hari ini. Saya bahwa materi hari ini apa tadi Bu? Memasang Webex pada laptop. Memasang Webex pada laptop. Akan disampaikan oleh Bu Zainatul Mu'arifah dan moderatornya Bu Ikra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Silakan Ibu Zikra. Selaku host. Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi sama saya Zikra. Semoga tidak bosan mendengar suara saya lagi. Ya. Yang akan disampaikan Bu Hebat Zainatul Mu'alifah. Beliau akan memperkenalkan bagaimana cara memasang room Webex ke komputer. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Bu Hebat untuk memaparkan. Ya, halo. Terima kasih. Ayo Bu Zainal. Halo. Ya, apa ini yang saya lakukan? Saya jadi bingung. Oke, terima kasih gitu dulu atas kesempatannya. Orang langsung. Ayo, terima kasih atas kesempatannya gitu loh Bu Zainal. Terima kasih atas kesempatannya yang kami berikan. Bu Zainal tuh buka, tadi saya bimbing. Bu Zainatul, buka yang ya, tadi. Halo. Buka yang halo. Tadi lo. Ya. Buka yang tadi. Enggak. Buka yang tadi. Oh, enggak. Terima kasih atas kesempatan ya. Ya. Oke. Aduh. Saya lagi-lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya saya sambil belajar. Ya, pertama kali buka Google. Buka Google-nya tuh Bu. Udah. Itu ditulis tuh Bu, Webex. Saya sendiri aja Pak. Oh, enggak, monggo Bapak Ibu kita sama-sama aja kan, enggak? Enggak. Web sini. .com. Ini Putri, diikuti Putri. Enter. Oke, tunggu. Klik Webex. Ini gak Bu? Oke. Yeah. Oke. Okay. Klik. Klik Webex. Webex. Ibu Tri dan ibu-ibu lainnya diikuti. Webex yang atas tadi Bu harusnya. Disilang dulu Bu, ganti yang atas saja. Ini keliru ya Bu? Yang atas sendiri itu aja, Webex yang atas. Salah. Oke. Yang atas. Oke, sudah gabung tadi. Oh, bukan di situ, paling atas. Oke lah, webex.com lagi, ulangi. Oke, paling atas, atas. Oke. Bu, tempat saya enggak, kok. Apa? Harus saya deketin email, Bu. Apa? Ya, saya klik Webex tadi kok ada sign in. Iya, sign in dengan email.
Ayo klik Bu. Bu Zainal. Mana Bu? Yang ini yang WP ini enggak Bu? Yang atas kali itu. Ya Pak Toyib, yang atas tuh. Iya, yang atas. Lain. Yang video conference tuh nah. Video oh, nah itu. Nih. Diklik itu. Ibu suaranya diklik ini gitu. Oh, enggak ini Bapak Ibu kita klik sama-sama. Wah. Nah, muncul tayangan itu gitu. Enggak. Nah, kemudian muncul gambar seperti ini di layar. Nah, pintar. Ibu Tri, bagaimana Ibu Tri? Anu, ditanya dulu audiennya. Putri. Iya. Putri dan yang lainnya apa sudah sambil mencoba ini? Ini saya juga sambil gagap-gagap nih. Enggak kok, enggak gagap-gagap, Bu. Enggak apa-apa. Kenapa, Putri? Nih, Putri. Putri harus sign in dengan emailnya Putri. Nah, sudah muncul seperti itu. Lalu, sebelumnya mestinya run temporary tadi. Join dulu, join. Oh ya, sign in. Cara membuat schedule, ya. Di room Webex. Klik sign in. Di mana sign in, Bu? Nah, itu sign in. S-I-G-N in. Oh, ketutupan, Bu. Ini, nggih. Oke. Kita coba klik di sign in. Meeting. Kemudian apa? Meeting. Ini membuat room Webex, kasih tahu. Oh, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara membuat room Webex free. Free. Enggak bayar artinya enggak, Bu? Nggih, enggak bayar. Nah, tuh bikin schedule. Lain, yang atas itu tengah-tengah. Schedule. Nah, itu. Schedule. Klik. Klik schedule. Schedule. Loh, Zikra left. Ya, schedule. Nah, itu adalah judul. Kasih tahu, itu adalah judul. Oh, ini adalah judul ruang meeting kita. Kayak misalnya pas gabung ke kelas gitu nggak, Bu? Saya lihat itu kan Toyib Webex Meeting gitu. Oh, nah. Okay. Itu, nah, ini ganti VC75. Meeting. Yang di mana itu, Bu? Ya itu, yang biru itu. Oh, ini kan. Nih, punya saya ini. VC75 Meeting. Diganti. Ini bikin room. Nanti sama Ibu Tri menginstal ya. Menginstal. Ya, sudah. Nah, VC75 Room Webex Meeting. Oke, nah ada itu tanggalnya. Oke, ini untuk pengaturan tanggal, nggih. Nggih, itu pengaturan tanggal. Oke, mau jam berapa gitu? Ini selama berapa lama gitu? Nggih. Kasih tahu ini untuk ya Bapak Ibu sekalian, ini muncul di sini kita mau buat ruang ini untuk tanggal berapa, jam berapa, selama berapa lama. Ini kayaknya berapa lama? 24 jam. Klik. Jam klik ini Kak Bu, ke bawah ya. Ya, wah, apanya 24. Ya. Ini kapan itu minggu? Waktunya? Enggak, itu waktunya. Sudah 0 menit. Oh, ya. 24 jam 0 menit. Oh, enggak. Pas. Itu harinya. Halo. Dulu harinya. Halo, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Putri. Punya saya tuh kalau saya klik sign in ya, Bu ya. Terus ya? Meeting ya, Bu ya. Saya klik meeting itu timbul apa munculnya sign in dengan next itu, Bu. Oh, iya.
Ibu tadi join berarti ya? Enggak, sign in, Bu. Bukan join, sign in. Isi email Ibu. Isi email. Email dah. Ya. Naik kan lagi? Ya. Ya. Apa nama password saya sebenarnya itu, tapi kok katanya enggak sama ya, Bu? Nah, makanya bikin email temporary, email yang khusus untuk akun Webex. Oh, tapi saya ini yang aktif aja email saya ini sebenarnya. Iya, sama dengan punya email itu kok enggak anu, Bu? Iya. Nggak mau dia. Nggak mau, gimana? Ya, harus bikin email lagi yang asmail itu. Selamat datang, Bu Zikra. Tadi kenapa keluar? Hilang, Bu, jaringannya. Iya. Oke, lanjut, Putri. Ya, Putri, dimasukkan sudah, email. Sudah masuk email. Hanya passwordnya itu, Bu. Sudah saya masukkan password. Saya tapi enggak. Itu biasanya kalau enggak jaringan atau memang sampahnya banyak. Sampah browser-browser Ibu habis download apa-apa itu loh. Pak Toyib. Itu dibantu jawab Pak Toyib. Sebab saya dari kemarin ya, Bu, enggak mau-mau, Bu. Coba gini, tekan Ctrl Shift Delete jadi satu langsung. Di mananya? Di keyboardnya. Di keyboardnya. Ctrl Shift Delete. Ctrl Shift Delete ya. Itu langsung tekan sama-sama. Halo. Ya. Sudah tuh, Bu. Sudah muncul apa? Ya kan tetap itu, Bu, tadi, Bu. Masih disuruh masukkan passwordnya itu. Passwordnya saya masukkan, nggak masuk-masuk. Oh, berarti dia perlu restart dulu HP-nya, laptopnya. Restart dulu. Berarti, sebentar ya saya restart dulu ya. Pak Toyib, itu lo nanya. Yeah. Sudah dimasukkan email sandinya terus-terus nggak mau. Nah itu harus punya email khusus, bikin akun, bikin email Webex. Dia sign in dulu, Bu. Ya. Nah. Terus make akun, Ibu Tri. Okay. Ibu Tri. Ini masih saya restart, Bu. Ibu Zakira, sapa Zakia? Zikra. Lanjut. Pak Tayyib. Ya. Zainabul, Ibu Zainabul. Okay. Itu harinya diubah dulu hari apa gitu. Begini caranya. Mau hari Kamis. Hari ini berarti nggih. Hari tanggal Jumat. 7. Oh iya, tanggal 7. Oh, iya. Nah, tanggal 7 ini pada pukul 12 gitu nggih? Heeh. 12. Nggih. Ini berlaku selama 24 jam atau 20 0, jam 0. Atau 18 jam boleh. Itu kalau misalnya kita kurangi waktunya ya berarti waktunya itu mawon nggih? Iya, itu aja, setelah itu tertutup. Oh, enggak. Jadi ini berlaku satu hari, mengantisipasi kalau daerah-daerah yang susah sinyalnya, kadang kelas dijadwalkan jam 1, tapi baru bisa mulai pada setengah 2. Betul. Enggak, seperti itu kayaknya. Kemudian di sini, tuliskan email kita, Kak Bu? Enggak usah tulis, enggak apa-apa. Oh, enggak usah. Oh, gitu. Okay. Bu, itu siapa? Siapa yang mau diundang? Itu ditambah plus tambah tuh. Enggak usah ditulis. Terus ke bawah. Nah, di situ ada meeting password. Nggih. Isi tuh. Ini yang biasanya 1 2 3 4 5 itu nggih. Nggih.
Di sini kita buat meeting passwordnya supaya gampang diingat oleh yang lainnya. Kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5. Ini show actual password atau ex? Show. Oke. Okay. Show itu kan ngasih lihat. Oke. Okay. Oh, sudah, lalu schedule it. No, cancel. Schedule it yang hijau itu, schedule it. Oh, enggak. Jadwalkan gitu, enggak. Jadwalkan. Terakhir kita klik schedule it. Ini tunggu. Iya. Nah, jadi yang punya room adalah ibu. Oh, gitu. Jadi, terus okay. Informasinya link di more information, bawahnya edit. Link information. More information, di bawahnya more. Edit. Kiri. More. Nih, nah. Nah, itulah. Ini meeting numbernya. Nah, meeting number. Itulah URL okay. Yang panjang tuh, coba. URL yang panjang itu diklik. Oke. Okay. Nah, itu kan panjang. Oke. Okay. Di copy. Ctrl C. Oke, kita mau kemana ya, Bu? Nah, ini mau dipendekkan. Bagaimana cara memendekkan link? Itu ada tanda plus tuh di atas. Tambah plus. Plus, buka lagi jendela baru, plus, nah, atas, jendela baru, nah, atas, ini muncul yang ini. Yang atas, Bu, yang kiri, ke kiri lagi, Bu. Ke kiri. Lagi. Sama dengan buka jendela kanan. Baru, Bu. Kanan, yang buka kanan. Jendela baru. Nah, itu. Nah. Buka gg.gg atas lagi, nah di enter tuh gg.gg gg.gg okay. Enter masukkan ke sini enggak, Bu? Nah, di put your long paste di situ. Oke. Okay. Control V. Okay, sudah, Bu. Oke, okay, customize link. Belum, okay. Customize link dulu. Nah, rencananya ini kan room berapa? Taruhlah di situ room 75. Ini untuk memendekkan link. Oke, sudah room 75, terus room 75. Shorten. Nah, jadi kan? Jadi, kenapa kemarin kalau kita dikasih link ada yang panjang, terus tiba-tiba ada juga yang pendek. Itu sudah dipendekkan. Cara mendekannya seperti itu gitu. Nah, itu di copy linknya room. Room itu ditebar ke teman-temannya. Ini loh kamarnya untuk tanggal 7 begitu. Oh, enggak. Caranya. Ini kalau saya ngurutkan dari awal lupa lagi nih. Coba. Terus buka lagi ya. Kan ini ada rekamannya, Bu. Oh iya betul. Nanti saya putar lagi. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Buka VC webpack-nya dulu. Nah. Oke. Nah, untuk memulainya hanya ibu yang bisa start itu. Nah, itu pasang di atas. Itu tulisan start tuh, Bu. Yang ini pasang di atas. Tulisan start tuh, Bu. Start. Oh, ini. Enggak. Nah, itu untuk memulai.
Jadi ketika ibu start, ibu masuk room. Oke. Okay. Lalu ibu nanti masuk di room. Grup WA itu ngundang teman-teman gitu. Iya, begitu. Teman-teman masuk kelas, jadi mereka pakai link yang tadi sehingga bisa masuk kelas gitu. Ini yang namanya cara membuat room, enggak, Bu? Tugas siapa ini sebenarnya, Bu? Ini namanya membuat room Webex. Tugasnya peserta, boleh bikinkan room ketuanya. Wah, saya sudah bikin room ini loh, gitu. Cara mengeditnya sekarang, edit tulisan edit. Edit, nge. Edit. Nah, edit tanggalnya jadi 8. Baru schedule lagi. Oh, namanya juga boleh diganti, cara ngeditnya dari situ ya. Namanya nama misal diganti. Namanya itu room berapa? Itu bisa diganti dengan cara ngedit. Oke, save. Oke. Nah, sekarang ibu tinggal men start. Ini nggih, start nih. Nggih, klik start lah. Apa ini start meeting atau return? Start meeting lah. Nah, gue masuk room tuh. Nah, Ibu Zainatul Walifai itu hostnya. Silahkan masuk. Kayak gitu. Oke, nggak usah diteruskan. Pokoknya sudah tahu ya. Oke. Back. Back. Nah, oke, tidak apa-apa karena ibu lagi buka kan sekarang, makanya begitu dia. Halo. Nggak jalan-jalan ini. Oke, okay, anu keluar sudah. 176. Nggak jalan-jalan. Wong ibu sudah di sini kok. Oke, kembali. Oke. Kemana ini klik kembali? Oh, tuh 868 tuh. Itu lah ibu bisa masuk tuh, ibu masuk tuh. Nah, ya kan ibu jadi host kan? Oke, oke. Nah, ibu jadi host. Call over internet itu. Nah, itu call with computer. Oke, sudah. Halo, Bu Mariani. Oke, ketika kita jadi host, di situ ada live meeting. Sebentar, Putri. Putri. Okay. Sudah di anu kan dibuka sudah. Iya, tetap aja bebek sudah. Ibu bebek.com ada join kan? Jangan klik join, create account. Klik create account. Yang oke, okay, Ibu Zainal. Apa sih namanya? Zainal. Oke. Okay. Ya, itu Bu ya. Ini Bu panggilannya. Zainatul. Nah, sudah jadi kan? Oke. Okay. Wah, ibu ada wajahnya lagi di situ. Oke. Okay. Malu-malu ini gimana nih, Bu? Nutupnya. Oke. Okay. Stop my video ini enggak? Enggak, stop my video. Iya. Nah, ibu ini kan ibu jadi host. Kalau jadi host enggak boleh di leave. Nah, ini kan cuma contoh end meeting sudah. Kalau sudah di end meeting, room ini nggak bisa dibuka lagi gitu. Oke. End meeting. Ini, saya klik end meeting ya Bu. Ya. Ya udah, tutup end meeting. Sudah. Bye. Mau join lagi, udah nggak bisa.
meeting yes, sudah yes. Ditutup. Oh, itu makanya kalau yes. Jadi host itu nggak boleh leave room gitu nggak Bu? Ah betul. Soalnya kalau yang lain nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, betul. Oke, okay. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan bimbingannya. Siap. Bagaimana? Sekarang Ibu Tri jadi presenter. Mas, arahkan host. Oh iya, sebentar. Bentar, saya mau ngatur. Tutup.